Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Wiarman Andri di sini. Kali ini aku akan berbagi tips cara membersihkan wallpaper. Simak ya videonya. Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan berbagi tips cara membersihkan kotoran di wallpaper. Ini pakai spons. Ini pakai pembersih sunlight ya, pembersih cuci piring. Sponnya kita bersihkan bagian atas itu, lihat cukup bersih. Tinggal diulang atau ditekan lagi. Nah, kelihatan bedanya yang atas sama yang bawah. Ini yang putih di wallpaper seperti cat gypsum ya, bukan cat minyak. Jadi bisa dihapus, dihilangkan. Nah, digosok-gosok pakai spons, pakai pembersih sunlight. Kemudian harus cepat dilap pakai tisu ya atau kanebo. Karena wallpaper namanya aja wallpaper. Kertas dinding, jadi kertas kalau dia nyerap basah nanti cepat rusak. Jadi harus cepat dilap. Ini yang kotor tadi diulang lagi biar makin bersih. Biasanya wallpaper itu kotornya di dapur dan di ruangan yang banyak anak-anak ya. Oke, itu aja guys dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ya ke sosmed kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.